Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian, ada warta lisan yang perlu diperhatikan. Hari ini diadakan pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasi Semarang Timur dan Magelang. Yang melayani di GKI Peterongan adalah Pendeta Yusak Klimanto dari GKI Paraan. Amplop persembahan Thanksgiving telah tersedia. Anggota jemaat dapat memperolehnya di depan pintu masuk ruang kebaktian. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan, agar pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat diwujud nyatakan hingga nama Tuhan dipermuliakan. Toko buku Logos menjual berbagai buku renungan di depan gereja pada hari ini setelah kebaktian, pukul 6 dan 8.30. Menghimbau kepada seluruh anggota jemaat yang meminjam buku di perpustakaan GKI Peterongan, diharapkan dapat mengembalikan buku yang dipinjam sesuai waktu yang telah ditetapkan. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Thank you.
Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur di dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian, saya boleh melayani di GKI, Jemaat GKI Peterongan ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yusak Rimanto. Saya melayani di Jemaat GKI Parakan. Terimalah salam dari jemaat kami, salam dalam kasih Kristus untuk saudara semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan belajar satu tema, yaitu komunitas yang melekat pada Allah. Apa tandanya? Apa karakter yang nampak di dalam sebuah komunitas yang melekat pada Allah? Itulah yang akan kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-7 akan menjadi nas pembuka pada kebaktian hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah kita, marilah kita mengakui salah dan dosa-dosa kita secara pribadi supaya Tuhan boleh melayakkan diri kita. Mari kita mengakui dosa kita. Tuhan, ampunilah kami kalau kami menyebut sebagai komunitas orang percaya, komunitas anak-anak Tuhan, komunitas yang melekat pada Allah, tapi pada kenyataannya hidup kami tidak mencerminkan kami adalah sebuah komunitas yang melekat pada Allah. Karena seringkali kami menampakkan hidup yang tidak benar, hidup yang palsu, hidup yang di luar kasih-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Layakkanlah kami untuk menghampiri Engkau, Allah kami yang Maha Kudus. Sehingga dalam ibadah ini, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku salah dan dosa kami. Amin.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai. Thank you.
Marilah kita tunduk kepala, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk bisa mengerti, terlebih melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa indahnya hari itu, Tuhan, ketika kami pertama kali berjumpa dengan Yesus. Yesus yang bangkit dan yang mengubahkan hidup kami. Dan kami merindukan bahwa hari-hari kami semakin hari semakin indah hidup bersama dengan Tuhan. Bukan hari yang penuh dengan keluh kesah dan penyesalan, tapi hari yang membuat kami bahagia karena kami sudah berjumpa dengan Kristus. Karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada kesempatan hari ini, itu boleh menjadikan hidup dan hari-hari hidup kami semakin indah. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan, jangan biarkan kelemahannya untuk menjadi penghalang Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan juga setiap kami yang akan mendengarkannya, membacakan firman-Mu ini, jadikanlah kami juga semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Dalam perikop ini, kisah pelayanan Filipus menjadi bukti nyata bahwa jika kita mau hidup melekat pada pimpinan Roh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk terus bertumbuh dan melakukan karya yang besar. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air.
Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21. 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Dalam perikop ini, penulis surat Yohanes ingin mengajak pembaca merefleksikan kelekatan dengan Kristus yang dapat pula diartikan hidup dalam kasih kepada sesama. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kau katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Bahkan bukan hanya cantik, tetapi cantik sekali. Tapi bukan sekali cantiknya, tapi cantik banyak. Bodinya sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bodinya sempurna. Dilihat dari depan, dilihat dari belakang, dilihat dari samping kiri, samping kanan, dari atas, dari bawah, bodinya sempurna. Saya percaya setiap lelaki yang ketemu gadis ini pasti langsung mengejar gadis ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bertemu dengan gadis yang sangat cantik sekali tadi, saudara sekalian, sang pemuda ini berpikir, saudara, berpikir keras.
apa yang kira-kira dipikirkan? Apa anak muda kalau ketemu gadis cantik? Hah? Bagaimana dia bisa menaklukkan gadis cantik itu, saudara? Lalu sang pemuda ini segala upaya dilakukan untuk bisa merebut hati sang gadis cantik itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan cinta dari sang gadis ini? Apapun dia lakukan, siang malam dia berpikir bagaimana dia bisa menaklukkan gadis yang cantik itu. Menurut saudara ini cantik gak, saudara? Singkat cerita, saudaraku dikasih Tuhan. Sang pemuda ini berhasil menaklukkan hati sang gadis ini. Lalu dia menikahi gadis yang cantik ini, saudara. Pesta pernikahannya berlangsung dengan sangat meriah. Lalu sampailah di malam pertama, saudara. Gadis cantik itu buka-bukaan dan lepas-lepasan. Pertama yang dia lepas adalah alisnya, saudara. Ternyata alisnya adalah alis palsu. Yang kedua dia lepas bulu matanya, saudara. Ternyata bulu matanya juga palsu, saudara. Berikutnya dia lepas hidungnya, saudara. Ternyata hidungnya juga hidung palsu. Lalu dia lepas rambutnya, saudara. Yang indah itu, yang hitam mengkilat, saudara. Dia lepas. Ternyata rambutnya juga rambut palsu. Dia sudah botak, sudah ubanan, saudara. Lalu dia buka kulit mukanya. Ternyata kulit mukanya juga palsu. Kelihatan keriput, saudara. Yang terakhir dia buka gigi palsunya, saudara. Wah. Sambil berkata kepada pemuda, apakah engkau masih mencintaiku? Langsung pingsan, saudara. Langsung terkapar pemuda itu, saudara sekalian. Dia tidak bisa menikmati malam pertamanya. Ternyata gadis yang cantik itu ternyata gadis yang palsu kecantikannya. Ternyata dia adalah seorang yang sudah lansia, yang sudah tua, yang dipermak begitu rupa. Sehingga nampak kelihatannya cantik ini jadinya, saudara. Pemuda, apakah engkau masih jatuh cinta? Masih? Masih, saudara? Saudara sekalian, apa yang ingin saya katakan dari kisah fiktif ini? Jadi ini bukan kisah sebenarnya. Jadi kalau ada kemiripan dengan pengalaman saudara, saya mohon maaf. Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini, saudaraku dikasih Tuhan? Sang pemuda tadi, dia melekatkan hatinya, melekatkan cintanya kepada seseorang yang palsu kecantikannya. Sehingga dia tidak bisa menikmati hidup pernikahan yang begitu indah. Bahkan malam pertamanya menjadi malam pertama yang sangat mengenaskan sang pemuda tadi. Dia pingsan, dia celaka. Kenapa? Karena dia salah melekatkan cintanya kepada seseorang. Sang gadis yang dia anggap sangat cantik itu ternyata palsu. Saudaraku, komunitas yang melekat pada Kristus atau pada Allah adalah komunitas yang melekat kepada sesuatu yang benar. Sehingga komunitas seperti ini adalah komunitas yang tanpa ada kepalsuan di sana. Tadi dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar. Ini dari asal-usul katanya adalah aletheia. Benar itu artinya apa? Tidak palsu. Benar itu artinya apa? Tidak ada kepura-puraan di sana. Benar itu artinya apa? Genuine, asli, tidak ada campurannya.
Benar itu artinya apa? Lurus, tulus, murni. Dan bisa dibuktikan itu. Saudara, kenapa Yesus berkata seperti itu? Kenapa Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar? Artinya ada pokok anggur yang tidak benar. Siapa itu pokok anggur yang tidak benar? Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, sebenarnya Tuhan menggambarkan bangsa Israel itu seperti pokok anggur. Yang ditanam oleh Tuhan dengan harapan bangsa Israel ini bisa membuahkan buah-buah dari pokok anggur itu. Tetapi ternyata mereka gagal, saudara. Bahkan mereka mempermalukan nama Tuhan. Bahkan menghina nama Tuhan. Saudara sekalian, maukah kita melekatkan pada pokok anggur seperti bangsa Israel ini? Yang hidupnya tidak lurus. Yang hidupnya, saudara sekalian, jauh daripada Tuhan. Yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Berapa kali mereka itu menyakiti hati Tuhan. Dengan meninggalkan Tuhan. Dengan menyembah kepada patung atau berhala atau ilah-ilah lain. Tetapi puji Tuhan, saudara sekalian. Masih ada pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Komunitas yang melekat pada Allah adalah komunitas yang melekatkan dirinya kepada kebenaran di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di mana di dalam hidup komunitas itu tidak ada kepalsuan. Karena sekarang tidak hanya gadis itu yang palsu. Tetapi banyak orang Kristen yang palsu. Kenapa saudara sekalian? Karena melekatnya kepada pokok anggur yang tidak benar. Karena melekatnya kepada pokok anggur yang palsu, yang tidak benar. Bajunya kelihatannya Kristen. Aksesorisnya kelihatannya Kristen, saudara. Tapi hidupnya palsu. Saudara, mungkin saya pernah menceritakan kisah ini. Di Yogyakarta itu ada seorang pemuda Kristen yang sedang naik sepeda motor, saudara sekalian, keluar dari gang, tapi tiba-tiba dari sebelah kanan dia itu ditabrak oleh sepeda motor yang lain. Lalu anak pemuda ini jatuh terguling-guling, tapi dia segera bangkit, saudara, dan dia mengejar anak pemuda juga yang menabrak dia itu. Lalu terjadilah kejar-kejaran di sana, saudara sekalian. Lalu yang dikejar itu jatuh juga. Lalu sang pemuda ini segera mendekati anak muda yang menabrak dia itu. Lalu dia angkat lehernya. Siapa kamu? Nggak tahu aturan kamu. Mau dipukul, saudara. Padahal yang mukul ini orang Kristen ya, pemuda Kristen. Tetapi ketika mau dipukul, yang dipukul ini di lehernya, saudara, keluar kalung salib, saudara. Ternyata yang nabrak itu orang pemuda Kristen. Buktinya apa? Pakai kalung salib. Yang mau nonjok juga Kristen. Ketika lihat kalung salibnya, kamu Kristen ya? Iya, salam damai. Ya ilah, saudara. Saudara sekali ya. Ini pemuda Kristen yang katanya kenal kepada Kristus, yang katanya hidupnya melekat pada Kristus, ternyata perilakunya itu tidak mencerminkan Allah itu, saudara. Tidak mencerminkan kebenaran. Orang Kristen palsu. Saudara sekalian, memang yang palsu itu tidak semuanya itu salah ya. Pakai gigi palsu kan perlu bu ya, oma ya, supaya bisa makan sate kambing. Ya, pakai kaki palsu bagi yang cacat, itu bagus saudara. Tetapi kalau saudara punya iman yang palsu, tidak ada untungnya.
Kalau saudara menjadi orang Kristen yang palsu, tidak ada positifnya, saudara sekalian. Saudara, kenapa banyak orang Kristen yang kelihatannya Kristen tapi ternyata bukan orang Kristen? Ternyata dia palsu. Kenapa? Karena salah melekatkan hidupnya. Saya pernah ketemu dengan seorang jemaatnya sudah lama tidak ke gereja, saudara. Lalu saya tanya, kenapa Anda ke gereja? Wah, selama ada dia di gereja itu, aku tidak akan mau ke gereja. Betul? Di Peterangan masih ada orang seperti itu? Selama masih ada dia. Selama masih ada pendeta itu. Jotek. Orang Paraan bilang gitu. Pegah. Saudara, kenapa? Karena dia melekatkan hidupnya kepada manusia. Dia melekatkan hidupnya kepada pendeta. Dia melekatkan hidupnya kepada penatua mungkin, atau kepada jemaat-jemaat. Atau dia melekatkan hidupnya kepada yang selain Allah. Saudara sekalian, kalau saya melekatkan pelayanan saya, panggilan saya kepada manusia, mungkin sudah lama saya itu ingin undur dari menjadi pendeta. Saudara sekalian, kunci kita tetap berkobar-kobar, tetap semangat di dalam melayani Tuhan adalah kita melekat pada pokok anggur yang benar. Jangan melekatkan hidupmu kepada manusia. Apalagi melekatkan hidupmu kepada uang. Sekarang banyak anak muda melekatkan pada yang palsu. Atau banyak orang Kristen yang melekatkan hidupnya kepada yang palsu. Ini cantik ya saudara ya. Itu adalah gadis cantik saudara. Tetapi itu adalah boneka. Ceritanya adalah itu seorang lelaki yang dia sudah capek karena sering disakiti oleh wanita. Cintanya sering ditolak. Begitu ya, sering dihina, disakiti oleh wanita. Karena dia sudah capek, ya, jengkel, frustasi. Akhirnya dia beli boneka cantik. Yang tidak akan bisa marah kepada dia. Ya. Yang senyumnya itu terus semeringah, yang bisa dimanja. Dan sekarang banyak orang Kristen yang cari boneka Allah. Betul ya saudara ya? Jadi hati-hati loh Bapak Ibu ya, yang punya istri suami ya. Jangan suka marah-marah nanti suaminya beli boneka. Ada juga loh boneka yang laki-laki itu ya. Seperti saya ini bentuknya. Saudara, kenapa banyak orang Kristen yang kecewa dan hidupnya tidak pernah berbuah? Bahkan sering berkeluh kesah, sering marah, jengkel, saudara. Gampang menyerah, kenapa? Karena mungkin kita salah melekatkan hidup kita. Gereja kami akan berulang tahun yang ke-50 tahun. Kami membuat tema yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Di dalam tulisan ulang tahun gereja kami, saya menuliskan sebuah perkataan, ungkapan demikian. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memadamkan roh kita. Tetapi memadamkan roh kita adalah diri kita yang berusaha menjauh dari Tuhan. Yang memadamkan semangat kita, roh kita adalah ketika kita tidak mau melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, komunitas yang tidak melekatkan dirinya kepada Allah yang benar, maka itu seperti pemuda tadi akan celaka. Tidak akan bahagia. Tidak akan bisa menikmati hidup berkomunitas yang indah.
karena salah melekatkan dirinya. Bukan kepada Allah, tapi mungkin kepada yang lain. Berikutnya, saudara sekalian. Komunitas yang melekat pada Allah adalah komunitas yang tunduk pada firman. Komunitas yang taat dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana, saudara sekalian? Tadi tidak kita baca, tapi saya akan bacakan itu. Apa intinya firman Tuhan itu, saudara? Di dalam ayat yang ke-9, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menurut perintahku, firmanku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi inti firman Tuhan itu apa, saudara? Kasih, betul enggak? Inti hukum Taurat apa, saudara? Kasih. Makanya tadi diulang-ulang dalam surat 1 Yohanes. Bahwa orang yang hidupnya itu di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dia lahir dari Allah. Berulang-ulang bahasanya itu. Itu intinya kasih. Pada suatu hari, saudara, ada seorang ibu yang lagi pilih-pilih sepatu di sebuah toko. Ya, pilih-pilih sepatu, saudara. Kalau ibu-ibu pilih sepatu lama enggak? Tergantung, Bu, ya. Kalau istri saya enggak lama, emang saya tinggal. Sudah pilih sendiri aja. Dia pilih-pilih, saudara sekalian. Ya, dia tidak sadar kalau gerak-geriknya di toko itu diperhatikan oleh seorang anak kecil. Di luar etalase toko itu. Berjam-jam ibu ini memilih sepatu, berjam-jam pula seorang anak kecil yang wajahnya lusuh, hitam seperti saya ini, saudara. Dia memperhatikan gerak-gerik ibu tadi. Ketika ibu ini menoleh, saudara sekalian, dia sadar, dia sedang memperhatikan, dia sedang diperhatikan oleh seorang anak kecil tadi itu. Anak kecil itu melihat ibu ini memilih sepatu, lalu dia melihat kakinya. Dia lihat ibu yang pakai sepatu itu, yang memilih sepatu itu, dia kembali lihat kakinya, saudara. Saudara, kalau ada seorang anak kecil punya basah tubuh seperti ini, artinya dia ingin apa, saudara? Dia juga ingin punya sepatu. Karena saat itu dia bertelanjang kaki. Dia tidak bawa sepatu. Dia pakai sandal. Kakinya kotor, saudara. Lalu ibu ini ketika melihat gerak-geri basah tubuh dari anak kecil tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia segera mendekati sang anak kecil tadi itu. Dia taruh sepatunya. Dia segera mendekati anak kecil itu, saudara. Dia perhatikan anak kecil itu sambil dia mendekati, sambil dia membelai. Adik, kenapa di sini? Dia diam. Kamu sendirian? Kamu pengen apa? Dia lihat kakinya. Kamu pengen sepatu? Pengen sepatu benar? Ayo ikut tante, yuk. Diajak anak kecil itu, saudara. Kamu pilih sepatu yang mana yang kamu sukai. Wah, dia semangat, saudara. Wajahnya semeringah. Karena ibu tadi mau membelikan dia sepatu, saudara. Dia segera pilih warnanya, dia pilih ukurannya, saudara sekalian, dengan penuh semangat. Ini tante, kamu suka ini? Iya. Lalu sang ibu tadi itu, dia usap kaki sang anak itu, saudara. Dia usap kakinya, dia cobakan sepatu itu kepada anak tadi. Bahkan bukan itu saja, dia carikan kaos kaki, saudara. Dia pasangkan kaos kaki itu, dan dia pasangkan kembali sepatunya itu. Kamu suka sekarang itu? Suka, tante. Aku suka. Terima kasih, tante. Lalu sang anak ini, saudaraku, dia memperhatikan tante yang baik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Loh, kamu kenapa lihat tante seperti itu? Dia lihat. Lalu keluarlah perkataan dari mulut sang anak ini. Tante, tante ini istrinya Tuhan. Tante, tante ini istrinya Tuhan. Saudara, kenapa anak tadi bisa berkata seperti itu? Jelas Tuhan tidak punya istri, betul ya? Enggak ya? Tapi ungkapan tadi ingin mengatakan bahwa seorang ibu yang baik hati, yang punya tindakan kasih itu adalah seorang ibu yang hidupnya itu melekat kepada Allah. Maka seperti digambarkan, dia punya suami yang dekat dengan dia. Dan Allah itu adalah istrinya. Kenapa? Karena tindakannya itu. Tindakan kasih. Jadi bagaimana kita itu seorang, dikatakan seorang yang benar-benar tunduk pada firman. Dan melekat pada firman atau melekat pada Allah. Ukurannya gampang, saudara. Kalau ukurnya gampang, apakah ada kasih dalam hidupmu? Orang yang giat pelayanan, belum tentu dia punya kasih. Ada seorang emak-emak, dia sebut sebagai sing duwe gereja, begitu ya. Yang punya gereja, karena segala kegiatan di gereja itu emak-emak ini selalu ada, saudara. Selalu hadir. Kecuali persekutuan kaum pria. Ya, karena dia emak-emak ya. Dimanapun penerima tamu dia hadir, paduan suara dia hadir, persekutuan wanita dia hadir, perkunjungan dia hadir, saudara. Makanya dikatakan dia itu sing duwe gereja, yang punya gereja. Lah oma-oma ini saudara, dia punya cucu saudara. Cucunya itu ya ampun, belingnya minta ampun saudara. Nuakannya enggak keturunan. Kalau ketemu dengan orang-orang itu, dia selalu ngomong, goblok, 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 goblok. Waduh, wah saudara. Goblok, 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 goblok. Jadi lah ketemu pendeta, goblok. Waduh. Ini anak kecil saudara, orang Kristen lagi. Anaknya, anak sekolah minggu lagi. Tapi bukan peterongan ya saudara. Saudara, lalu seorang pendeta ketika melihat gerak-gerik anak kecil tadi yang bahasanya itu kasar, goblok, goblok, goblok. Dia pegang anak itu. Dia masukkan mobil. Kamu tahu enggak arti goblok itu apa? Enggak tahu. Loh kamu kok ngomong? Kamu senang ngomong goblok? Iya aku senang. Wah ilah. Tak kasih tahu ya, goblok itu adalah gini-gini. Itu enggak bagus. Kamu enggak boleh. Siapa yang ngajari kamu? Emak. Jadi emak yang tadi yang di gereja tadi saudara sekalian, itu saya ngajari cucunya saudara yang goblok-goblok tadi itu loh saudara. Itu emak tadi saudara, yang di gereja tadi loh saudara. Saudara apakah dia punya kasih? Lalu hari berikutnya saudara, dia sudah tidak bilang goblok-goblok lagi anak kecil tadi itu. Tapi dia bilang, beko, 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 saudara. Wah, saudara, ya podo wae. Ternyata emak tadi juga ngajari lagi, saudara. Saudaraku, engkau tertawa, mungkin engkau seperti itu, saudara. Orang yang giat pelayanan, ternyata belum tentu dia orang yang dekat dengan Allah. Orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan belum tentu dia itu orang yang tunduk pada firman Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, saudaraku, apa artinya engkau mengorbankan nyawamu sekalipun untuk dibakar. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, semuanya adalah sia-sia.
Karena itulah tadi berulang-ulang dikatakan, orang yang lahir dari Allah, orang yang hidupnya melekat pada Allah, dia di dalam Allah dan Allah dalam dia, itu pasti dia mengasihi. Kalau orang mengatakan aku dekat dengan Tuhan, tapi dia masih punya kebencian, dia seorang pendusta. Saudaraku, saat ini komunitas kita, diri kita sedang melekat kepada siapa? Kepada Allah. Yang benar itu, sehingga dalam diri kita tidak ada kepalsuan. Melekat pada firman Allah itu, yang intinya adalah kasih. Atau kita melekat kepada yang lain selain Allah. Marilah kita melihat diri kita masing-masing. Saat ini kepada siapakah kita melekatkan komunitas dan hidup kita? Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala badan tempat kita ucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, sebelum kita memasuki doa-doa syafaat kita, ada warta yang perlu saya tekankan di sini, yang perlu menjadi perhatian dan tentunya juga harapan untuk saudara terlibat dan berpartisipasi di sana. Yang pertama itu adalah kegiatan parenting, ya. Dengan tema safety technology for kids. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi dengan aman untuk anak-anak kita. Menurut saya ini sangat penting, saudara sekalian. Karena kita sebagai orang tua sangat terbatas untuk bisa mengontrol anak-anak kita. Ya, berkaitan dengan teknologi. Karena itu kita perlu punya kiat bagaimana cara kita sebagai orang tua bisa mendampingi atau mengontrol anak kita supaya teknologi itu bisa aman untuk anak-anak kita. Acara ini akan dipimpin oleh narasumber Dr. Alvin Hendrayanto dan juga Ibu Diah Puspatiningrum, ya. Jadi mari kita dukung acara ini dengan saudara hadir, ya, dengan kontribusi cuma 20 ribu, ya, per orang. Yang berikutnya adalah ibadah pantai bersama keluarga
di Palm Beach Resort ya, Pantai Bandengan Jepara. Wah, ini bagus sekali saudara. Karena saya sekeluarga pernah ke sana ya. Jadi pantainya itu aman untuk bermain anak-anak. Itu bagus sekali. Jadi saya rekomendasikan saudara bisa mengikuti acara ini. Saudara bisa main pasir di sana, main air gitu ya, dan ada ibadah, game dan seterusnya. Kami undang saudara bisa mengikuti kegiatan ibadah di pantai ini. Itu dua kegiatan yang perlu menjadi perhatian saudara untuk saudara bisa terlibat, ikut berpartisipasi dan hadir di sana. Mari kita satukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu supaya komunitas kami, Jemaat GKI Peterongan ini, menjadi komunitas yang benar-benar melekat pada Allah. Melekat kepada kebenaran, bukan kepalsuan. Melekat pada firman-Mu, ya intinya adalah kasih. Sehingga komunitas ini juga akan menjadi komunitas yang mencerminkan kehadiran Allah. Dan orang boleh diberkati dengan kehadiran Allah melalui komunitas ini. Kami juga berdoa untuk komunitas GKI. Baik dalam Klasis Semarang Timur, khususnya, dan juga Klasis Magelang yang saat ini mengadakan pertukaran pelayan kebaktian, kiranya Tuhan juga memberkati kedua klasis ini supaya menjadi klasis yang benar-benar melekatkan pelayanannya, panggilannya kepada Allah yang benar. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu di tempat ini, khususnya kegiatan parenting, supaya Tuhan juga yang campur tangan dalam kegiatan ini, dan gerakkanlah kami untuk bisa terlibat ikut serta dalam kegiatan ini, karena ini sangat penting berkaitan dengan situasi zaman saat ini. Dengan berkembangnya teknologi, begitu tidak mudahnya kami mengontrol anak-anak kami terhadap pengaruh negatif dari teknologi selain yang positif. Kiranya Tuhan yang menggerakkan setiap orang tua untuk punya kerinduan mengikuti kegiatan ini, karena ini sangat penting sebagai tanggung jawab kami sebagai orang tua. Demikian juga untuk kegiatan ibadah pantai bersama dengan keluarga di Pantai Bandengan Jepara. Kiranya Tuhan juga yang campur tangan supaya melalui kegiatan ini komunitas jemaat Tuhan tempat ini semakin dipererat tali persaudaraan dan persatuannya, semakin akrab satu dengan yang lainnya. Tuhan, Kau berkati juga panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya supaya semuanya itu boleh berjalan dengan lancar karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Berkati juga saudara kami yang berulang tahun pada bulan April dan Mei, kiranya Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami ini, biarlah mereka tidak hanya bertambah panjang dan umur mereka, tetapi juga bertambah kesetiaan mereka dan bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga membawa jemaat kami sedang sakit Tuhan, di rumah sakit ataupun yang ada di rumah, yang sudah lama sakit ataupun yang baru sakit Tuhan, penyakit ringan ataupun yang berat Tuhan. Kami mohon Tuhan yang ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, biar dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang memulihkan mereka. Dan biarlah dalam penyakit yang mereka derita itu, dalam penderitaan mereka, mereka tidak kehilangan pengharapan
di dalam Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan jemaat Tuhan tempat ini, khususnya untuk program-program, supaya Tuhan juga yang akan memberkati. Tuhan akan mencukupkan setiap program yang sudah diputuskan itu, dan biarlah semua itu boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia kepada Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan, supaya menjadi bangsa yang beradab. Bangsa yang tidak hanya pandai terus mencari-cari kesalahan orang-orang lain atau para pemimpin, tapi bangsa yang bisa saling merangkul satu dengan lainnya, khususnya berkaitan dengan tahun politik menjelang pilpres ataupun pilkada. Tuhan yang mengendalikan, dijauhkanlah rencana-rencana jahat yang direncanakan oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan demi kekuasaan. Mari ya Tuhan, Engkau kendalikan bangsa kami ini menjadi bangsa yang semakin hari semakin sejahtera. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Inilah doa-doa sahabat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nats pengantar diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Untuk setiap kesempatan di mana kami boleh makin melekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan ini, kiranya Engkau kuduskan, Engkau berkati, sehingga boleh menjadi bagian dalam rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh makin melekat pada-Mu, makin bersandar, makin berserah. Dan bukan hanya persembahan materi saja yang boleh kami persembahkan, tapi kami juga rindu untuk mempersembahkan waktu, tenaga, dan pemikiran kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amen.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita menjadi komunitas yang melekat kepada Allah yang benar. Allah yang firman-Nya intinya adalah kasih. Karena komunitas seperti itulah yang mencerminkan komunitas yang sudah ditebus oleh-Nya. Thank you.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.